Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kadion mau nanya nih, pelajaran apa yang menurut kalian paling susah? Kalau Kadion itu matematika. Nah, Kadion mau ngasih tahu aplikasi yang membuat pelajaran matematika menjadi lebih mudah. Ayo tonton videonya. Halo semuanya, langsung saja kita ke aplikasi Quick Mathematics. Ya, seperti ini gambar tampilannya. Oke, langsung saya klik. Tadi apa? Hitung cepat. Quick Mathematics. Kita klik mulai. Nah, jadi sebelah kanan dan kiri ini adalah menu materinya. Kita coba langsung ke perkalian bilangan satuan yang paling atas ini. Oke. Jadi di sini itu tersedia rumus dan cara mengerjakannya. Jadi cukup mudah untuk dipahami ya. Sekarang kita mulai menghitung perkalian dengan menggunakan alat bantu jari tangan yang diawali dengan perkalian bilangan satuan yaitu angka 6 sampai dengan 10. Di sini yang perlu kita pahami adalah jari tangan yang terbuka dan jari tangan yang tutup kita fungsikan semua. Untuk jari tangan yang terbuka, kita jadikan puluhan lalu kita jumlahkan. Untuk jari tangan yang tertutup, kita jadikan satuan lalu kita kalikan. Baiklah, sebelum menuju ke contoh soal, saya akan menjelaskan cara untuk memfungsikan jari, yang dimulai dari jari kelingking. Jari kelingking angka 6, jari manis angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Sekarang kita menuju ke contoh soal. Contoh 6 dikali 7. Untuk jari tangan yang terbuka dijadikan puluhan lalu kita tambah. Untuk jari tangan yang tertutup kita jadikan satuan lalu kita kalikan. 10 ditambah 20, 30. 4 dikali 3, 12. 30 ditambah 12, hasilnya 42. Contoh 7 dikali 9. Untuk jari tangan yang terbuka dijadikan puluhan lalu dijumlah. Untuk jari tangan yang tertutup dijadikan satuan lalu dikalikan. 20 ditambah 40, 60. 3 dikali 1, 3. 60 ditambah 3, hasilnya 63. Contoh 7 dikali 8. Untuk jari tangan yang terbuka dijadikan puluhan lalu ditambah. Untuk jari tangan yang tertutup dijadikan satuan lalu dikalikan. 20 ditambah 30, 50. 3 dikali 2, 6. 50 ditambah 6, hasilnya 56. Ya, seperti itu. Jadi jika ingin memilih materi yang lain, bisa kalian pilih sendiri di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, selamat mencoba.